Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di acara Pas Sore Tadi Sore, kita akan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting bersama seseorang yang sangat ia sayangi. Sebelumnya kita lihat dulu si cantik Ayu Ting Ting yang ada di Brownies TV. Di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Tati Tut bersama Ivan Gunawan. Dan di sini juga kita kehadiran bintang tamu Pasha Ungu. Lansir dari akun Instagram Robi1202, jadi Lady Gaga Ayu Ting Ting gak apa-apa, gue suka karena ini halal. Dan di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai Lady Gaga. Jadi Lady Gaga, enggak apa-apa, yang ini halal. Sudah beberapa hari ini terlihat Ayu Ting Ting bersama Pasha Ungu ya di beberapa stasiun televisi. Salam untuk keduanya, semoga selalu dilancarkan setiap jobnya. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya datang dari akun Instagram iFans. Di sini menuliskan Ayu dari sebelum lahir Bilqis sudah suka banget sama Korea Yorobun. Dan sekarang back to Korea lagi. Yeay. Di sini Ayu Ting Ting sedang melakukan siaran langsung di IG. Dan ada seseorang yang bertanya sejak kapan Ayu menyukai Korea style. Ayu Ting Ting menjawab, saya suka dengan Korea sebelum Bilqis lahir dan tidak nonton lagi sehari sebelum Bilqis lahiran. Nah, sekarang jadi suka lagi. Itu Ayu Ting Ting saat live Instagram. Jadi untuk para sahabat semua, Ayu Ting Ting bukan hanya sekarang ya mengikuti tren Korea, tapi sejak awal Ayu Ting Ting tampil di layar televisi, Ayu Ting Ting sudah stylishnya Korea banget. Berita selanjutnya yaitu berita keempat, ada Ayu Ting Ting, Keisyara, kemudian Nurul Ragil, dan juga di sini ada Krishna Fahrezi, empat tangan yang sedang menikmati sarapan atau makan siang bersama. Ya, lihat di sini ada empat tangan yang sedang menikmati enaknya makanan yang ada di depan. Sepertinya di sini makanan seafood ya. Ada jagung dan juga wortel. Makan sederhana namun terasa nikmat karena disantap bersama-sama. Sehat selalu untuk Keisyara, Nurul Ragil Rustami, Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahrezi. Semoga rezeki yang didapat selalu berkah dan bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya yang lagi menghebohkan nih, ternyata di sini ada Ayu Ting Ting bersama Kang Robi Purba. Robi Purba di sini datang sebagai bintang tamu di acara Pas Sore. Dan di sini terlihat kebahagiaan dari raut keduanya bahwa mereka benar-benar bahagia nih dipertemukan di acara ini. Dari Angkasa Bali 20, wah ada Abang Robi Purba, jangan lupa nonton acara Pas Sore. Pastinya bakal asyik, heboh dan menarik nih karena di sini ada Bang Robi dan juga Ayu Ting Ting. Dari Eros Lina 304 kata Abang, kan katanya cicing-cicing aja yuk. Oh, jadi Abang sama Ayu jangan ribut dulu ya deh. Cicing-cicing aja. Pas Sore lucu. Seru nih ada Abang ganteng Robi Purba di acara Pas Sore. Eli Hayati, aku suka, love you, Ayu Ting Ting dan Robi Purba. Kemudian berita selanjutnya dari Pas Sore Trans 7, yuk kita lihat BTS dari WAM, Wendy Andre Marcel. Lagi persiapan buat perform acara hari ini. Kompak, menarik dan lucu, WAM, Wendy Andre dan juga Marcel. Selain trio Awa, di sini juga ternyata ada trio WAM. Wah, ada dua trio ya di sini. Semoga nggak hancur deh. Semoga nggak terpisah nih seperti trio Awa ya. Semoga trio Awa juga selalu baik-baik aja. Dari Yeni Murianti. Pas Sore Trans 7 Ayu Ting Ting Robi Purba Desi Gone Pepa Deni Cagur Jumat 11 Juni 2021. Di sini ada Robi Purba sebagai bintang tamu dan juga Desi Gonoveva nih yang selalu menemani Ayu Ting Ting di acara Pas Sore kali ini.
Dan terlihat di sini kebersamaan antara kelimanya sangat akrab ya. Sehat selalu untuk Desi, Bang Robi, juga Ayu Ting-Ting serta Denny Cagur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Tagihan cicilan bulan ini ditaruh di sini biar semangat kerjanya. Cie-cie Bang Robi ya, pengen segera nih ngelamar Aneng Ayu kayaknya. Semua tagihan harus dicicil nih dari sekarang. Dari Yeni Murianti, jangan lupa nonton pas sore Trans 7 Ayu Ting-Ting sebentar lagi ya. Di sini terlihat nih kebahagiaan dari raut wajah Ayu Ting-Ting yang hari ini ketemu dengan opa tersayangnya. Opa, 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 jangan lupa nonton pas sore guys. Di sini Ayu Ting-Ting selalu ditemani oleh Wendy Cagur yang memang kompak banget ya. Dari waktu ke waktu Ayu dan Wendy selalu kompak. Dari Ailan Najwa, ayo opa. Wah, di sini ada yang lagi mesra nih, Ayu Ting-Ting dan juga Robi Purba. Chemistry yang sangat lengkap di keduanya ya. Sehat selalu. Dan dari postingan tersebut banyak berkomentar nih dari Yuyun66, ada opa Robi top deh. Wah, ketinggalan nih angka sebali 20. Pas apa itu, saking gupangnya sampai salah ketik. Hahaha. Terlihat di sini dari Ailan Najwa. Dan di sini ada percakapan antara Wendy Cagur dan Robi Purba. Dan Ayu Ting-Ting nih langsung bilang, kamu setan kelihatan, tapi cinta aku kamu gak lihat. Hahaha. Ada-ada aja Neng Ayu ya. Kompak selalu untuk Ayu, Robi Purba, juga Wendy Cagur. Udah mulai jago nge-host nih Ayu Ting-Ting, Desi, Genoveva. Lambe gurah datengin pasangan terfenomenal nih. Ada Dede Lesti dan juga Rizky Billiar. Wow, Lesti kejola, Kesti kedora. Ada-ada aja ya. Dede di sini diperankan oleh Ayu Ting-Ting. Terlihat di sini Ayu sangat cantik nih memakai kerudung seperti ini ya. Wah, mirip Dede beneran tuh. Sehat selalu untuk Robi dan juga Ayu ya. Pokoknya sehat selalu dan semoga apa yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari itu akan datang ya, amin. Nah, hari ini pas sore bakar rame nih, ada Pak Denny dan Desi serta ada juga pasangan Ayu Ting-Ting nih, Bang Robi Purba, yang pastinya besok akan rame nih, baik di Lambe maupun di infotainment lainnya ya. Ini dia bintang tamu kita di pas sore hari ini, yaitu si ganteng Robi Purba. Di sini mereka sangat bersatu ya. Semuanya sangat kompak nih. Live-nya jam 5 sore. Dan pastinya Robi Purba tersipu malu nih kalau deket Ayu Ting-Ting. Kalau Robi Purba udah sama Ayu, kira-kira Desi cocoknya disampingin sama siapa ya? Dari akun Instagram Ayu Ting-Ting Huala, jangan lupa nonton pas sore bentar lagi guys, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Iya, semoga terhibur. Dan selanjutnya di sini dari Heavy Gallery 25, momen langka Ayu Ting-Ting kalau berhijab auranya kemana-mana. Cantik banget, adem. Ayu kalau ada niatan berhijab, model hijabnya begini aja cocok dengan Ayu. By the way, Busway collab jamet enggak nih buat Kisyu TV mumpung ketemu, semoga ya. Ditunggu untuk duetnya Ayu Ting-Ting dan juga Robi Purba. Dari angka sampai 20, jangankan sama Robi Purba, sama penonton aja digosipin, salpok sama tangan abang tuh. Hahaha. Dari angka sampai 20. Kemudian juga dari Azam Marfa, kata Bang Robi, kalau kamu kayak gini bawaannya pengen nikahin kamu. Hahaha. Baper aku tuh hari ini. Semoga sering kerja sama ya Ayu dan Robi. Di sini ada yang lagi cembokur nih, berata kata Sasemita mengomentari status Instagramnya Heavy Gallery 25.
Kak Heavy senang banget pasti. Wah, Bang Brata pastinya ada sedikit kecewa nih karena melihat kedekatan Ayu dan juga Bang Robi. Brata kata Sasmita senang pasti koko karena mereka berdua jarang banget kerja bareng. Heavy Galeri 25, ayo sip terus, aku ikut support. Semoga selalu bisa mensupport Ayu Ting Ting ya Bang Brata. Jodoh belum bisa ditentukan nih, siapa tahu bisa sama Abang. Pepe terus ya Bang Brata di sepertiga malamnya agar Ayu bisa menemukan cinta sejatinya. Dari Macinui, tapi sayang Ayunya gak mau sama tulang. Yang sabar ya koko, nangis pasti di pojok. Bu, aku bolehkan baper sama Bang Obi? Mengayomi banget dia caker doi, lihat Ayu aja aku udah baper. Jangan samat, semoga aja Abang collab di Kisyu TV, amin. Cinta hijab story, hahaha. Nah, di sini kita melihatnya dari Shira 32. Mantap enggak tuh Bang Robi langsung ngajak nikah karena ngelihat Ayu cantik banget nih hari ini memakai jilbab. Untuk koko Brata yang ganteng, tampan, baik hati, imut dan juga manja, yang sabar. Jika memang ingin Ayu Ting Ting menjadi pendamping Pepe terus di sepertiga malam, insya Allah hati Ayu pasti akan luluh dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT di sepertiga malam dengan bersungguh-sungguh. Pokoknya semangat selalu untuk Bang Robi dan juga Bang Brata kata Sasmita. Doakan yang terbaik dan doa yang baik agar jodoh yang baik akan datang di waktu yang baik dan dengan keadaan yang baik pula. Oke sahabat, doa terbaik juga untuk ketiganya ya, baik Ayu Ting Ting, Brata kata Sasmita dan juga Robi Purba. Semoga Allah memberikan jawaban yang indah nih di sepertiga malamnya untuk Ayu, Robi dan juga Brata. Oke sahabat semua, semoga bisa menghibur dan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat di rumah ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Dan tolong tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.